Aku pikir Pinkie Pie bilang dia akan segera ke sini. Aku yakin dia bilang ada yang harus dia katakan. Jadi, di mana dia? Ya, lalu apa yang membuatnya begitu lama? Hanya bercanda, aku rasa kalian harus sering-sering lihat ke belakang. Pinkie, kau bilang ada hal penting yang harus kau katakan? Bukan katakan, tapi tunjukkan. Sebenarnya, yang akan kalian lihat sepertinya akan menggoyahkan fondasi persepsi kalian sepanjang waktu. Sebuah cupcake? Ya! Tapi tunggu, ada lagi! Ini adalah undangan untuk menghadiri taman hiburan pembuatan cheese sandwich. Cheese sandwich membuka pabrik? Apa yang mereka buat di sana? Apa ayam karet? Itu tidak mungkin. Mereka membuat banyak hal di sana selain ayam karet. Ya ampun, Cheese bukanlah tipe yang tertarik dengan pabrik. Aku hanya berpikir dia mungkin akan terus berkeliling Equestria untuk berpesta. Tetap saja, kau pasti menanti untuk bertemu dengannya. Tentu saja. Aku tidak sabar berkeliling pabrik, bercerita, dan dia akan memberitahu tentang tips hidup dan tujuan hidupnya. Wow, apa katamu? Bercerita, kami sudah lama tidak ngobrol. Aku rasa Applejack bertanya tentang bagian cheese sandwich dan tujuan hidupmu. Oh, itu. Ya. Kalian semua menemukan jalan hidup kalian. Kau akan memerintah Equestria, Rainbow Dash Wonderbolt, Fluttershy punya tempat perawatan binatang, Rarity punya butik, Applejack punya sebuah topi, dan ladang. Jadi dia mempunyai dua. Aku bahkan tidak satu pun. Oh. Saat aku mendapatkan ajakan Cheese, aku merasa sedikit iri. Aku merasa bahkan dia bergerak ke hal yang lebih besar. Dan semua poni akan meninggalkan aku. Tapi kemudian aku sadar, Cheese Sandwich juga adalah poni pesta sepertiku. Jika dia bisa menemukan tujuan hidupnya, dia bisa membantuku menemukan tujuan hidupku. Aku rasa bicara dengan Cheese Sandwich ide yang bagus. Tapi satu-satunya poni yang bisa menemukan tujuan hidupmu, kau sendiri. Aku tahu itu. Itulah kenapa aku harus menemukan Cheese Sandwich sehingga aku bisa memintanya membantuku. Pinkie, apa kau yakin ini bisa dimakan? Aku tidak yakin. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa kabar sahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapi. Seperti itulah yang aku inginkan untuk membantuku dalam menemukan tujuan hidup. Oh, hai semuanya. Permisi, bisakah aku bertemu? Ada yang bisa kami bantu? Tentu saja. Aku kesini untuk bertemu Cheese Sandwich. Cheese Sandwich tidak mau bertemu dengan siapapun. Tempat ini ditutup rapat-rapat. Tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, termasuk kau. Jadi, pergilah. Padahal aku datang ke sini jauh-jauh karena undangan pribadi dari Cheese Sandwich sendiri. Kau punya undangan? Kenapa tidak bicara sejak awal? Lain kali biar aku yang menekan tombol. Tertutup sekali. Halo, ada poni di sini? Ini akan ditertawakan. Dan sepertinya kita harus menambahkan karpet. Aku rasa ini bisa jadi topeng. Kita kurangi lubang hidung mengembangnya. Bagaimana menurutmu? Setuju? Tapi menurutku, siapa kau? Maafkan aku. Aku Sam Smith, wakil presiden dari taman hiburan ini. Tuan Sandwich pasti sangat senang kau berada di sini. Dan jika kau mengikutiku, ini akan jadi perjalanan singkat menjelajahi pabrik menuju ke ruangan cheese. Aku akan segera menjelajahi pabrik. Ini akan menjadi tempat terbaik yang pernah kukunjungi. Mungkin yang menyenangkan ada di balik benda-benda yang membosankan ini.
Yang menyenangkan adalah benda-benda ini. Kita memakai pendekatan serius untuk komedi di sini. Amati. Oh, lihat bunga yang indah itu. Bunga semprot ini sangat klasik. Oh, bagaimana kalau bunga ini bagian dari pakaian tapi bunganya tidak menyemprot, pakaiannya menyemprot? Itu adalah hal yang paling lucu yang pernah aku dengar. Oh, ayolah, itu hanyalah secuil lelucon. Kau akan dapat 17.000 ide seperti itu dari Cis setiap menitnya. Kita harus gunakan tabung yang berkesinambungan di sini. Bagaimana menurutmu? Menurutku, itu bantal Cihui. Ya. Bagaimana jika kau membuat bunyi memalukan yang berasal dari poni yang lainnya? Aku duduk di atasnya, tapi suara itu berasal darimu. Kita akan menamainya bantal ventriloquopi. Wow, nama yang jadi, di mana ruangannya Cheese berada? Benar, tentu saja. Sudah lama sekali aku tidak punya kesempatan untuk bekerja dengan inspirasi komik seperti ini. Bagaimana dengan Cheese? Oh, satu hal lagi. Kulit pisang super licin masih dikembangkan, tapi kami rasa ini sudah cukup spesial. Jadi, terlalu licin kah? Bagaimana kalau ternyata lengket daripada licin? Aku akan melangkah di atas kulit pisang dan tidak bisa melepasnya. Itu lucu. Wow, sekali lagi, wow. Kau benar-benar poni yang Cheese Sandwich perlu temui. Bagus! Karena dia adalah poni yang harus aku temui. Halo? Pinky, aku senang kau datang. Oh ya, tentu saja. Tempat ini sangat luas. Sepertinya kau menemukan tujuanmu dan itu sempurna karena aku kesini untuk meminta bantuanmu. Ini sempurna. Aku yakin kau bisa membantuku. Ya, itu sempurna lagi karena... Oh, tunggu. Kenapa aku perlu bantuanku? Karena, Pinky, aku benar-benar kehilangan tawaku. Kau kehilangan tawamu? Apakah kau bercanda? Karena itu sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda. Kalaupun aku bercanda, aku tidak akan mampu menertawakannya. Iya kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi ini sembari menikmati selai kacang? Wow, kau benar-benar kehilangan tawamu. Itu mengerikan. Maaf, mengganggu sebentar. Tapi sepertinya kalau aliran angin dikencangkan hingga 7% akan menghasilkan tawa hingga 12% lebih tinggi. Inilah alasannya kita menjadi tim. Karena sains selalu bisa menghitung setiap tawa yang dihasilkan oleh leluconku. Yang sangat membantu karena aku tidak bisa membuat lelucon bagus belakangan ini. Walau kau tahu lelucon itu lucu atau tidak, kau tidak bisa tertawa sejadinya saja? Ya, dan itu siksaan. Bagaimana ini terjadi? Aku tidak tahu. Dulu saat aku menjadi poni pesta, aku menertawai semuanya. Aku menebar keceriaan pesta dimanapun dibutuhkan. Aku bahkan mulai membuat sebuah lelucon khas untuk setiap pesta-pesta yang aku adakan. Kemudian, setiap poni di Equestria menginginkannya. Itu pekerjaan yang terlalu berat untuk aku tangani, tapi aku tidak mau mengecewakan semua wajah yang tersenyum itu. Untungnya, Sandsmirk datang dengan membawa ide tentang tempat ini, pabrik lelucon. Aku bisa terus menghasilkan lelucon dan membuat semua poni bahagia. Kemudian kami bisa mengirim lelucon ke seluruh Equestria. Tapi kemudian, suatu hari, tawaku hilang begitu saja. Aku tidak meninggalkan pabrik sejak itu. Aku tidak ingin ada poni yang melihatku seperti ini. Maksudku, lihat aku. Bonus bahkan sampai tidak bisa mengenaliku lagi. Jadi, bisakah kau membantuku, Pinky? Bagaimana menurutmu? Aku rasa aku punya dua kata untukmu. Tok, tok.
Siapa di sana? Bu! Bu siapa? Jangan menangis, karena aku akan mengembalikan tawamu. Ayo kita mulai dengan hal kecil. Permisi, Tuan Smirk. Tapi ada sesuatu di dalam mataku. Lelucon mata yang sangat bagus, Nona Pai. Jangan begitu, Sans, temanku. Letakkan di sana. Oh, maaf soal itu ya. Biar aku memperbaikinya. Bagaimana dengan Pai? Mata belum menjadi bel tapel muka Pai Pratva. Muat, menakjubkan. Nah. Ayolah. Itu adalah lelucon klasik yang membuat Rainbow Dash tidak bisa berlari seminggu penuh. Jangan salahkan dirimu sendiri, Pinky. Ini karena keadaanku yang buruk. Mungkin kita harus memulai dari hal yang jauh lebih kecil lagi. Kau tidak bisa berlari sebelum kau bisa berjalan. Dan kau tidak bisa tertawa sebelum kau bisa tersenyum. Dan senyummu itu sudah menghilang jauh. Sekarang, berikan aku senyummu yang paling lebar dan yang paling ceria. Apa aku sudah berhasil? Apa aku tersenyum? Aku merasa aku sudah tersenyum. Ya, hampir. Mungkin aku harus menangkap momen yang paling tepat. Baiklah, ini akan berhasil. Semuanya tentangmu. Kau siap? Ada yang lain? Bagus. Tapi aku masih belum menyerah. Aku tahu pasti ada sesuatu yang akan membuatmu tertawa. Aku hanya harus mencari dari mana memulainya. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahumu bahwa kita ada di pabrik lelucon. Ini adalah tempat keajaiban terjadi. Penelitian dan pengembangan. Ini tempat untuk mencari tahu sains dari kelucuan. Bagaimana kau mencari tahu sains kelucuan? Tentu saja tidak akan ada yang bisa mengukur canda. Dan takkan ada yang bisa menyatukan teori lelucon. Tapi jika kita temukan kelucuan dari satu lelucon, kita bisa kombinasikan dengan kelucuan yang lain. Dan membuat lelucon kita menjadi lebih lucu. Aku rasa itu masuk akal. Aturan tiga lelucon. Satu, dua, tiga. Yap, itu cocok sekali. Kalau begitu, saat ini aku akan mencobanya. Stand up komedi, lelucon klasik, humor fisik, komedi menggunakan alat, dan vaudeville potongan adegan surreal. Tidak ada yang berhasil. Sepertinya kita sudah kerahkan semuanya yang bahkan melibatkan sains komedi. Kalau begitu sudah selesai. Apa maksudmu? Aku menghargai semua yang kau lakukan, Pinky. Tapi jika kau tidak bisa membuatku tertawa, tidak ada yang bisa. Tapi, Tuan, kau tidak boleh menyerah begitu saja. Sepertinya aku tidak punya pilihan lagi. Aku harus mencari tahu bagaimana hidup tanpa tawa. Aku tahu kau mencoba semampumu, tapi ini waktunya kau pulang. Aku juga takut. Jadi, hanya itu? Kalian semua sudah menyerah? Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Kau adalah poni paling lucu di Equestria. Dan jika kau tak bisa membawa kembali tawanya, aku yakin akan hilang selamanya. Tapi, dulu Ci sama lucunya seperti aku. Aku tidak percaya kalau tawanya hilang. Tidak ada yang bisa lagi. Aku takut membayangkan pabrik ini akan menjadi apa. Kau tidak akan menutupnya, iya kan? Aku pikir tempat ini adalah tujuan hidup Cheese. Ini adalah milikku. Tapi jika Tuan Sandwich telah menyerah, tidak akan lama lagi kita akan kehabisan lelucon untuk diproduksi. Kurasa kau tidak akan bekerja di sini, bukan? Leluconmu melupakan tandingan lelucon klasik Tuan Sandwich di masa jayanya. Aku perlu mencari tujuan hidupku, tapi kurasa bukan di sini. Aku adalah poni pesta. Aku perlu membuat poni bahagia dengan nyata. Ah iya, di masa-masa dahulu, tak ada yang bisa membuat Tuan Sandwich bahagia daripada melihat para poni tertawa karena leluconnya. Kurasa memang seperti itu. Ya, akan selalu ada tempat untukmu di sini jika kau berubah pikiran. Tunggu dulu,
apa yang kau katakan? Akan selalu ada tempat untukmu di sini. Tidak, tidak, tidak. Sebelum itu. Memang seperti itu? Oh, itu adalah kata-kataku. Tak ada yang bisa membuatnya bahagia daripada melihat para poni tertawa karena leluconnya. Ya, itu dia. Kita telah melakukannya dengan salah. Kita tidak perlu membuat Cheese tertawa. Cheese perlu membuat kita tertawa. Cheese, aku tahu. Aku tahu kenapa kau tidak bisa tertawa. Apa? Kenapa? Kau memulai pabrik ini karena kau tidak ingin mengecewakan wajah yang tersenyum. Tapi di sini kau tidak bisa melihatnya. Benar, itu memang masuk akal, Tuan. Menebar tawa selalu membuatmu bahagia. Tapi menebar tawa adalah tujuan pabrik ini. Tentu saja, tapi kau tidak melihatnya. Kau adalah poni pesta sama sepertiku. Jadi kau harus melihat poni tertawa secara langsung. Sekarang, kau bisa mencobanya. Baiklah. Kenapa Boneless 2 menyeberang jalan? Untuk membuktikan Boneless 1 kalau dia bukan ayam. Sangat lucu, Tuan. Lucunya yang menakjubkan. Maksudku, ha, ha, ha. Benarkah? Maaf, aku kurang banyak tertawa. Cobalah padaku. Aku janji aku akan tertawa. Pinky, kau menertawakan semuanya. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi aku pikir itu bidak kisah. Maksudku tidak bisa. Apa itu tadi? Maafkan aku, tapi saat kau membalikkan hurufnya, itu sedikit... lucu? Maksudmu itu berantakan? Bunyi yang aku buat, membuatmu jadi tertawa, sampai terbahak-bahak. Jika ku lakukan lagi, akankah kau tertawa? Menukar semua hurufnya, kesana dan kesini. Baik kalau begitu, akan kulakukan agar orang tertawa tak perlu dibuat-buat. Bunga semprot lutut lipat, ayam karet itu keahlianku. Jika mau tertawa, tetaplah denganku. Ku harus melakukan apapun yang aku mau. Menukar suku katanya dan membuat bunyi lucu. Ku hampir membuat orang jadi tertawa. Lawakanku tidak lucu untuk orang yang pintar. Ku kan main hal yang lain agar semua tertawa. Apa yang akan kau lakukan? Menjadi lagu yang lucu agar semua tertawa. Yang harus ku lakukan jadi diri sendiri. Tak perlu buat-buat agar orang tertawa. Ikuti aku jika mau, jalan denganku aku jamin. Jika mau tertawa denganku. Akordeon solo. Tendangkan, Cis. Yang harus aku lakukan jadi diri sendiri. Tak perlu buat-buat agar orang tertawa. Tahu pisana jengki, ku tahu lelucon ABC. Jika mau tertawa, tetap denganku. Sekarang tujuanku, lakukan yang tersulit. Pikiran analitis, selera humor yang kering. Kering. Agar kau bisa tertawa, biar ku lakukan percobaan. Hal yang aneh tidak terlalu sulit, seperti permainan kata. Hey, Sains, bagaimana telur burung tawa menetas? Mereka pecah. Tuan, itu sangat lucu. Itu yang harus kubuat, semua harus lihat. Agar orang tertawa tak perlu dibuat-buat. Bunga mekar lutut lemah, ayam karet sana jengki. Jika mau tertawa, tonton lagi. Senang telah melihatmu kembali, Tuan. Akhirnya kita bisa kembalikan pabrik dan semuanya ke dalam keadaan semula. Sense, kawan poniku. Aku pikir aku tidak bisa menjalankan pabrik ini lagi. Tapi kau bisa. Tanpamu, aku tidak mengerti, Tuan. Pinky benar. Inilah yang aku butuhkan. Aku tidak bisa hanya punya ide lucu. Aku perlu menjelajah dan melihat para poni tertawa karena leluconku.
kau bisa menjalankan pabrik ini, tapi aku perlu hidup. Dan jangan berpikir aku akan melupakanmu, kawan. Aku tahu kau mendukungku. Jangan khawatir, di Equestria aku akan punya ide yang bagus untuk lelucon dan aku akan mengirim semuanya padamu. Tuan, kau yakin apa yang akan kau lakukan itu, Tuan? Tentu saja, ini tujuan hidupku. Hei, inilah yang aku cari di tempat ini. Benarkah? Kalau begitu, ayo. Ayo kita cari tahu. Sebenarnya, kurasa tidak perlu. Kemudian, aku mengucapkan selamat tinggal dan datang ke sini. Oh, kemudian aku mengumpulkan kalian semua dan memberitahu kalian semua. Pertama, aku mengatakan... Ya, itu adalah perjalanan yang panjang. Dan Cheese Sandwich meninggalkan pabrik itu? Yap, tapi di sana ada Sandsmith yang bisa menangani apa saja. Cheese terlahir untuk menjelajah Equestria untuk membuat para poni tertawa secara langsung. Sans dilahirkan untuk menjalankan pabrik. Dan kau sekarang tidak khawatir mengenai tujuan hidupmu lagi? Tidak. Aku rasa Cheese dan aku punya banyak kesamaan. Kami berdua perlu melihat para poni tertawa dan merasa bahagia. Dan aku sudah melakukannya. Hidupku menemukan tujuannya di semua tempat. Aku sepenuhnya setuju. Terima kasih. Oh, aku hampir lupa. Aku punya sesuatu untuk kalian dari perjalananku. Siapa yang suka selai kacang?